dan anjing lahir klap-klap. Karena asik. Asik gitu. Asiknya kenapa? Bisa banyak teman bermain, melestarikan. Apa yang disukai apa? Klub tadi kan ada jenis-jenis permainan gitu. Ya, otok-otok. Otok-otok. Kenapa? Karena itu permainan yang dari warisan simbah-simbah. Itu berapa lama dik latihan itu? 6 bulan. Mengangkat tema tentang dolanan anak. Di mana dolanan anak ini sekarang anak-anak sudah pada nggak tahu, terutama dolanan anak-anak yang sudah lampau, yang sudah jadul. Nah, harapan kami kenapa ini dikenalkan oleh anak-anak, sengaja kami ingin mengenalkan dolanan-dolanan yang tempo dulu, yang penuh dengan kearifan lokal, penuh dengan kerjasama, tidak hanya main secara personal, individual, seperti main gadget dan sebagainya. Ini permainan yang alternatif buat anak-anak, sehingga biar mereka itu bisa berkumpul, bermain sesama teman-temannya. Karena banyak edukasi yang ada di dolanan tersebut, terutama dolanan tradisional, yang sudah turun-temurun dilakukan oleh orang-orang terdahulu.